Longsor di Ciherang, Sumedang, Jawa Barat ini menewaskan 4 orang dan memutus akses Bandung-Cirebon. Sebagian warga telah mengungsi. 4 orang dari satu keluarga meninggal tertimbun longsor yang terjadi di Ciherang, Sumedang, Jawa Barat. Timbunan tanah juga menutup jalan Bandung-Cirebon. Mengantisipasi terjadinya longsor susulan, arus kendaraan dari dua arah dialihkan. Sejumlah warga sudah mengungsi ke kantor Polsek Sumedang Selatan dan ke rumah-rumah di lokasi yang lebih aman. Akses jalan tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, ini dialihkan ke Bancakalong. Ini adalah jalur alternatif. Ada 5 titik hingga saat ini masih dievakuasi dengan warga dan juga aparat dari titik singgung. Ini ada korban jiwa, 1 orang meninggal dan 5 orang tertimbun. Hanya 2 orang meninggal, 2 orang terselamatkan. 1 orang lagi hingga saat ini masih akan diarahkan pencarian kembali.